Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Siang ini saya Rizal Jaldun kembali melaporkan di Pantai Cipatuguran, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terkait Basarnas kembali melakukan pencarian di hari kedua terhadap Lang-lang Buana, pelajar asal Kadudampit, Kabupaten Sukabumi yang hilang terseret ombak saat bermain di Pantai Cipatuguran, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat selepas tadi istirahat, tim SAR dan Basarnas kembali melakukan upaya pencarian di hari kedua ini terkait menggunakan perahu rubber boat, dan di sana juga dilakukan penyisiran darat. Baik, diketahui korban sendiri kemarin terseret ombak saat berenang di perairan Pantai Cipatuguran, Kecamatan Palabuhanratu. Itu terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dari Senin kemarin Tribuners. Korban sendiri datang ke laut ataupun ke Pantai Cipatuguran rombongan 15 orang bersama teman satu angkatannya, di mana korban sendiri masih duduk di bangku sekolah kelas 12 ataupun tingkat SLTA di salah satu madrasah aliyah negeri di kota Sukabumi, Tribuners. Di sana kita lihat tim juga melakukan penyisiran darat. Tak hanya itu, dari Basarnas juga menggunakan peralatan canggih seperti Aqua-Eye untuk mendeteksi di dalam perairan laut, mendeteksi keberadaan korban, dan juga dilakukan pencarian udara menggunakan drone, Tribuners. Yang itu loh, yang hijau-hijau. Oh, hijau-hijau. Kecil sebatan itu ya ada kayak selokan. Nampaknya pencarian terhadap korban sendiri di hari kedua ini diperluas, Tribuners. Di sana bang, abangnya di sini. Laut kelihatan kan? Perahu aja, perahu. Backgroundnya bang. Yang ada perahu di sini bang. Yang mana laut atau? Laut atau? Dia ada bang sini aja bang. Kayak nungguan pos air. Pos air. Nah, kita akan coba berbincang dengan koordinator pos SAR Basarnas Sukabumi, Bang Suryo Adianto, Tribuners. Oke, Pak Sur, bisa diceritakan lebih dulu Pak Sur kronologis kejadiannya seperti apa, lalu sudah memasuki pencarian hari keberapa, lalu berapa SRU yang diturunkan? Oke, untuk kronologi yang kita terima dari informasi pol air, korban beserta teman-temannya sedang mandi atau berwisata di Pantai Cipatuguran. Ketika mereka sedang mandi di pinggir pantai, tiba-tiba ombak besar datang menyeret korban beserta temannya dan temannya alhamdulillah bisa diselamatkan dan korban sampai saat ini masih dalam pencarian. Untuk pencarian hari ini sudah masuk hari kedua. Untuk seluruh yang kita libatkan untuk pencarian hari ini kita bagi menjadi 3 seru, diantaranya seru pertama menggunakan perahu karet sejauh 4 nautical mile dari tempat kejadian. Seru kedua kita lakukan visual darat sisir pantai sejauh 4 km, dan seru ketiga kita menggunakan drone untuk pencarian sejauh 300 meter. Ada kesulitan nggak Pak Sur pada saat di tengah laut, kondisi laut? Ya, untuk kesulitan sampai saat ini mungkin karena angin ya, angin yang mempengaruhi gelombang di tengah sehingga sedikit menyulitkan tim dalam melakukan pencarian di tengah, terutama di posisi di laut tersebut. Kondisi yang selamat? Kondisi yang selamat yang saya terima dia kondisinya baik-baik saja, sudah diserahkan ke pihak keluarga. Yang berenang berapa orang? Untuk kejadian yang kami terima berdasarkan laporan itu ada dua korban, yang satu selamat dan yang satu sampai saat ini dalam pencarian. Emang keseluruhannya berapa orang sih Bang? Untuk keseluruhan yang kita terima itu informasi dari kepolisian itu sekitar kurang lebih 10 orang. 10 orang. Itu ya. Mereka ikut mandi semua atau hanya 2 orang itu Bang? Informasi yang kita terima hanya 2 tersebut. Bang, hari kedua ini berarti area pencarian diperluas ya daripada hari pertama kemarin? Ya, untuk area kita perluas dari tadinya 2 nautical mile untuk pencarian di air, sekarang kita naik menjadi 4 nautical mile. Baik, dari Aqua-Eye dan juga drone ada tanda-tanda ditemukan nggak? Untuk hasil dari Aqua-Eye dan drone sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda yang meyakinkan. Baik, TribunX, tadi keterangan dari Koordinator Possar Basarnas Sukabumi kaitan pencarian hari kedua dan hari kedua sendiri pencarian diperluas areanya oleh tim SAR daripada hari pertama kemarin, dan hari pertama memang kemarin masih nihil belum membawakan hasil, dan hari kedua upaya pencarian masih terus dilanjutkan TribunX. Baik Tribuners, sekian yang dapat saya sampaikan. Rizal Jauhidin melaporkan dari Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih.